Bambas itu Eki, hingga melihat sebuah lemparan ke Afrika Gagal tegar, mencoba mencari bola, gagal lagi, direbut bagi bola bagi hijau, masih hijau, pindahkan lagi bola ke kiri, angkat bola Nana, masih Nana mencoba, berikan lagi bola, dipotong lagi bola, ada Nana di sana, lakukan cukup tenang, kita lihat bersama-sama, tegar, masih tegar, sama-sama menggunakan nomor 17, melempar bola ke sisi kekuatan. Baik pemirsa dan para pecinta sepak bola, tadi kita sudah saksikan bagaimana jalannya pertandingan di match yang pertama, di mana pertandingan yang sangat-sangat menarik disuguhkan oleh para pemain kedua kesebelasan. Namun pada sore hari ini kita akan kembali menyaksikan jalannya pertandingan di partai yang kedua dalam opening seremonial pula dari Biringgale Open Cup 2024, di mana komunitas Jumat Berbagi FC akan ditantang oleh Sekloin FC. Tentunya akan dihuni juga oleh bintang-bintang pesepak bola muda, bintang-bintang pesepak bola berpengalaman dari kedua kubu pada pertandingan sore hari ini di game yang kedua. Apakah Jumat Berbagi ya akan meraih tren positif ataukah Sekloin FC? Di mana pada pertandingan sorenya walaupun rintik-rintik hujan sudah mulai mengguyur dari HNS Soccer Arena, namun tidak mematahkan semangat bagi para pemain kedua kesebelasan. Baik pemirsa, sebelum saya lebih jauh lagi mengulas jalannya pertandingan kedua kesebelasan, jangan kemana-mana, kami kembali setelah Joker TV yang berikut ini. Pelanggan pengangkut air pemirsa nomor 28, Bakti 29, tegar dengan nomor 17. Dengan nomor 23, Bayu dengan nomor 16, dan juga Nana Pedro Sela dengan nomor 29. Adapun pemain yang untuk dimensi berbicara dengan pemirsa dari Jumat Berbagi itu Rafi, Parwanto, Kansul, Seke, Aka, dan juga Putu. Itulah satu lineup yang diturunkan dari kesebelasan Jumat Berbagi. Baik pemirsa, dengan guyuran hujan tentunya ini yang membuat semangat tentunya bagi para pemain yang bertanding di Pencian Group di babak yang pertama ini. Walaupun kita lihat masih ada genangan-genangan air yang menggenangi daripada akhirnya Soccer Arena, namun tidak bisa mematahkan semangat. Dan menjadi pertanyaan adalah, apakah Jumat Berbagi mampu mengembangkan permainan pada sore hari ini? Dan begitu pula sebaliknya Sekloin FC, apakah Sekloin ataukah Jumat Berbagi yang akan membawa pulang meraih kemenangan di partai pembuka Biringgale Open Cup 2024. Kota Bekasi ataupun Sejago Detabok bahwa Biringgale Open Cup 2024 ini diikuti sebanyak 32 kesebelasan yang dibagi menjadi 8 grup, di mana dimainkan pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Yang pertama dimulai pada pukul 14.30 waktu Indonesia Belahan Barat. Dan sore hari pemirsa, dengan guyuran hujan tentunya ini menambah semangat bagi para panitia penyelenggara, juga para pemain tentunya, menjadi sebuah berkah. Bahaya shooting langsung ke belum dibelanjak oleh Jakarta terjadi di sana. Tertolong oleh genangan air, nampak tetap semua kepulauan-kepulauan yang pergi dari komunitas Jumat Berbagi. Kali kita lihat bersama-sama di belakang awal yang dipercayakan oleh Bapak R.W. Nana, Bung Omen Omene, bahwa serangan balik cepat, tip-tip, terjatuh hijau, sebuah cepat kali tadi lari atau kecepatan yang dimiliki oleh pemain-pemain Sekloin, namun gagal di belakang, serang kerja, langsung cek pemain Nana di sana, umpan bola ke atas, gagal lagi, hampir oleh bule Pangsorsi, masih boleh dua terjadi, dua lompat langsung bola ke depan pemirsa dengan terhenti di belakang, masih ada lebih terjadi dua bola, bola dia sapunya, ada Nana Pedro di sana mencoba menjar bola pemirsa, masih Nana Pedro mencoba, dia bintang sayur akan bola maksudnya masih terhentuk seperti dengan air pemirsa, dan lagi-lagi jatuh bangun. Kali ini kita lihat saja bersama-sama pemirsa, masih terus saja bola umpan bola ke depan ke pertahanan daripada Jumat Berbagi. Namun sayang asisten wasit tepat dan benar menemukan sebuah pangkatan yang terjadi di lapangan di Jumat Berbagi.
lagi etik kita lihat, ataukah sudah meninggalkan lapar, ya lemparan kau tendangan bebas saja pemirsa kali ini bagi tagline EP lewat Bung Kiu, nampaknya mengambil ancang-ancangnya, letakkan bola di sana, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain dari Jumat berbagi, ya disponsori langsung oleh Depan Sport Apparel dan juga RW juga Bintang Sayur, mencoba sekali kita bersama-sama mundur, 1, 2, 3 langkah mengambil inisiatif sebuah tendangan bebas oleh Cek Oi, lakukan sudah angkat pulang tepati, bahaya kali ini lihat sebentar, putih langsung jadi sebuah tackling yang cukup sempurna tadi, silap oleh Yumo cepat hingga bola masih kan dengan baik oleh pemain-pemain dari Kepulauan Jumat Terpati, sebuah peluang emas tadi dimiliki oleh Cek Oi, namun sebuah sikap, sebuah gerakan yang dilakukan pemain bertahan, pemain jangkar fullback yang dimiliki oleh komunitas Jumat Terpati pada sore hari ini. Ya, sebuah sepak pojok yang pertama pemirsa bagi Cek Oi, letakkan bola sementara 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain berada di mulut gawang dari Jumat Terpati, angkat bola bahaya, dua terjadi kali ini, bola lihat serangan balik, back attack sementara dorong bola ke depan, namun tidak ada rekan, ada Bayu Gatra di belakang kanan yang tidak lulus, umpan langsung bola pembuka dan Emir Jimenez dengan tang, dia menangkap bola pemirsa, memeluk bola begitu mesra nampaknya. Omen, berikan bola tinggi dan tangan sudut bundar, berikan bola ke kiri, Baim yang dituju, ada Aji Hasan di sana, ke tengah kali ini, masih boleh panter, well terjadi, datang membantu Aji, kalah dan perebutan bola, penggaran kembali, kita lihat, ya memang saya kata bisa dengan kondisi lapangan yang agak licin dan juga ada genangan terlain, ini yang mencoba untuk bagaimanakah peran seluruh pemain, baik dari Jumat Terpagi mengecek untuk bisa membobol gawang, mengoyak gawang daripada gawang Omen Omenes maupun gawang Yudi pada peran sore hari ini. Ya, selamat datang kepada Bos Haji Depan, selaku pemain Depan Aparel Sport, kita sepak bola selaku sponsor tentunya atau ketua daripada Jumat Terpagi atau anak-anak. Kita lihat saja bersama-sama pemirsa pertandingan yang begitu menarik nampaknya, baik Jumat Terpagi Bima Reksa berada di sisi pertahanan untuk bisa memberikan sebuah kontribusi bola kepada pemain-pemain Jumat Terpagi pada sore hari ini. Kita lihat saja Omen di sana yang dipasang oleh Bapak, oh tercaputnya Omen, bahaya kali pemirsa, masih ada akan bola liar kali ini datang membantu nampaknya dia, oh bukan tendangan langsung, sebuah tendangan spekulasi nampaknya Wisnu, bola masih saja melambung tinggi dan jauh dari mulut gawang seorang Omen Omenes pemirsa, penjaga gawang yang sudah tidak asing lagi tentunya di dunia tarkam sejak Abok pemirsa. Kaki lemetut. Ya, tadi pemirsa memang tingkatan masih mencoba mencari bagi kami tadi ada beberapa kali peluang dimiliki dan kali ini suara bola pada Aji Ansa, dua sisi Aji, datang Bayu Batra, cepat sekali terjatuh dia, oh masih bisa diamankan terserang Yuda nampaknya di sana, masih bisa diselamatkan bola, serangan datang Bayu Batra kembali, mencoba angkat bola ke mulut gawang badan dan bahaya bola ke mulut gawang di sana, ada Nana Pedra mencoba menguasai bola, terhenti bola, terjadi perebutan gunakan air lampanya, kotak apiknya puncakkan bola ke belakang di sana, agak ragu-ragu tadi sama-sama kemudian cuma terbalik, angkat lagi bola, dorong lagi bola ke kiri, masih ada Pak Ing di sana, tegar mencoba bertusuk pemirsa, ambil aja anak-anak rekomendasi lagi, ada Cek Loin, jatuh lagi bola dikasih pemain Cek Loin, simpan bola ke depan, bagi lagi kembali pemirsa, ini yang menjadi menarik, namun tidak mau ambil resiko nampaknya, Yumo atau Mas Nilal, buang saja bola, meninggalkan 8 pertandingan, dan tadi melakukan sebuah lemparan ke dalam saja pemirsa, bagi kubu Cek Loin pada sore hari di pertandingan Laga Perdana ini kali Open Cup 2020 yang dilaksanakan di HNS Soccer Arena pemirsa. Ya, sebuah tendangan bebas pemirsa. Kita lihat saya bersama-sama dengan ciri khas dari jersey komunitas Jumat Berbagi pemirsa. Nampaknya kita kembali di sana. Masihkah Nana Pedro mencoba menguasai bola? Tindakan lagi bola ke belakang. Akhirnya Nana dari luar lagi. Kotak penalti dan bola masih tepat di pelukan penjaga gawang Yudi.
belum berubah kedudukan pemisah kali mantap 0-0 Yudi lepas terkumpul gagal bola dikasih Bima Rengsek atau kasolang Aji Harpule angkat pahing pembuka gagal lagi dia datang lagi serangan di sana Yandi Yandi belum ada Yuda umpan bola pembuka masih kawasan berubah Aji dan tanggung tadi umpannya sehingga bola lebih dekat kepelukan penjaga gawang Yudi nampaknya checkpoint kembali mencoba pemisah kali ini ada Giansa mengganggu umpan dari jauh ke depan tandas dari kaki Yumo, Yumo kembali dari Ijong di sana, menguasai bola, tekanan kedua terjadi, masih ada Yumo, dengan tenang menguasai bola Yumo, pendek, umpan yang tangguh, di marge di tujuhnya, dua terjadi, seorang mendorong pun di sana, umpan bersiapa sebelah kiri, namun masih ada rupa-rupa seorang Abima Reksa begitu tenang, menghadapi pemain-pemain dari cek lain pada pertandingan sore hari, datang lagi, dorong tindakan pasti lagi bola kali ini, kepada rekan di tujuh, oh bola tangguh tadi, pemirsa kita menutup benangan air angkat ke depan dia namun masih bisa diselamatkan tadi bola umpan yang datang dari kaki pemain-pemain Jumat Perbagi lemparan ke dalam berikan sudah ke tengah jam ini mencoba pemirsa di sana tegar pemain berikan tindakan lagi bola ada pemesi angkat lagi bola pahit mencoba wasya bosnya melempar lagi bola ke kanan masih pemain JB umpan kebuka bahaya ada di sana terjatuh pemirsa memang kondisi lapangannya agak licin kita lihat bagaimana Nana Pedro Sela pemain yang diharapkan dapat mengoyak gawang dari checkpoint pemain yang menjadi target man pada sore hari ini kita lihat terjatuh kembali lagi anak-anak dari kompetisi Jumat Perbagi mencoba membangun serangan duel satu lawan satu angkat bola berikan melebar bola ke kiri Nana Pedro bergerak dorong pada Bayu Gatra berpindah operasi nama Bayu namun kantas lagi bola kaki Yandi ataukah Gio di sana lapas ke Gio umpan bola jauh bahaya pemain pelajar ini masih ada Bu atau Eki mencoba menguasai bola ada Wisnu bergerak di tengah kita yang bersama-sama namun kembali sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kiri penjaga gawang Omen tendangan bebas saja peluang demi peluang mencoba diciptakan oleh kedua para pemain baik dari Jumat Perbagi FC lewat Bapak RW Nana pemirsa sementara Bayu pemain yang punya kecepatan pemirsa yang dipercayakan nampaknya RW Nana duel atau kerjasama dengan seorang Bahaya Offside ya duel atau duet antara Nana Pedro Sela dan juga Bayu Blatra masih belum menemukan karakter pemirsa kita lihat bagaimanakah pemain bernomor 21 yaitu Aji sebagai pemain dengan sebuah tumpang si umpan-umpan yang batang umpan ini berlian maksudnya kepada Nana Pedro atau Bayu kali ini mencoba pemirsa masih menang dia dengan seorang Yandi di sana masih dapat diselamatkan dari amankan umpan bola joker pan gagal kembali bola kembali lagi bola keki masih pemain-pemain rekomendasi Jumat Perbagi membangun serangan umpan-umpan yang dilakukan overlap jauh ke kanan tidak ada pemain namun gagal keki Gio dengan senang sementara di sana kita Gio berikan blok pemuka bahaya masih pemain dari checkpoint nampaknya berubah diganggu tadi oleh seorang Bayu Gata kita lihat saja bersama-sama ya, hanya melainkan sebuah lemparan ke dalam tentunya bagi kubu checkpoint berikan bola kemuka arah kepada Irwan Irwan bola Nana namun ada Bayu di sana mencoba mengganggu diambil oleh Yumo Yumo lagi pelagi Mo umpan bola ke depan kepada pemain seorang Wisnu namun lagi-lagi kita saksikan di layar kaca Anda atau di layar pemirsa lewat Joker TV Wisnu sudah berdiri dalam posisi offside ya tentunya pemirsa ini pertandingan yang sangat menarik karena memang kuning sebagai ciri daripada Jumat Perbagi karena memang banyak sekali jersey yang dimiliki pemirsa ini pertama dimulakan jersey berwarna kuning dan kembali kita tampai di sana mencoba bergerak salah satu pemain ikikah dari JB
namun masih bisa diambil alih bola oleh pemain Bandar sudah atang lain tekanan Pak Izzana, masih ini mencoba putar atik dia pemain atau kecepatan lagi datang lagi serangan mencoba membantu Ijo, mencoba berlari, masih Ijo, duel dia, ada satu lapan palsu, tarik penampur terjadi, pelan kami kepikiran oleh bule Van Persie, gelandang pengangkut air pemirsa dari kubu Jumat berbagi, tendangan bebas saja bagi Cekaloin, bola dihadapi Yandi, sementara diganggu oleh seorang Baim. Dengan bebas pemirsa inilah Yandi mencoba mencari kawan dengan kaki kanan lepaskan dengan hampir saja bahaya kali ini lepaskan sendiri langsung Yandi. Bola masih bisa tadi membentur sedikit kaki pemain Yuro. Agak lambat sedikit tadi pemirsa dan kali ini kembali melahirkan sebuah sepak pojok bagi kubu Cekaloin FC. Saling memberikan ancaman pemirsa. Baik. Jumat membagi FC Leon juga Cekaloin pada pertandingan sore hari ini. Lakukan sudah dan umpan ke depan namun tidak ada para pemain. Kembali kita view mencoba angkat bola ke tepi nanti. Omen Omenes tangkapan yang sangat lengket. Kita lihat tadi bahwa Omen mengambil bola atau menangkap bola dengan menjatuhkan badan. Menutup pergerakan. Kita saksikan bersama-sama masih kaki mereka di sana. Masih pemain rekomendasi cuma berbagi dengan kaki kanan. Dorong bola kepada Nana Ferrosewa. Namun patah lagi bola di kaki Irwan. Irwan mengepul kepada Jauh Isra. Angkat lagi masih pemain Jumat berbagi kita pemirsa. Masih pemain Jumat berbagi. Tepuk bola. Didorong kali ini. Kita lihat pelanggaran. Nampaknya dilakukan pemirsa. Tendangan bebas saja, Bima Reksa dapat akan mengambil alih. Pemain Liga 2 Indonesia, pemirsa Sriwijaya FC masih bisa hadir. Nampaknya bahaya, ada Bayu di sana. Masih bayu, Bayu tekuk bola, Kevin 2 sudah menangkap bola. Dan pada lepas lagi, datang membantu kali ini. Tegarkan di sana, mencoba dua berapa ini, datang lagi. Mencoba kutak atik dia, perebutan belum terjadi. Masih tegar, berikan bola terjatuh dua pemain. Begitu luka sampahnya Iki menghalau bola dapat clearance lemparan ke dalam inilah Aldi berikan lagi ke belakang dorong kembali bola berapa bersebut lambung umpan ke muka gagal di kaki pemain tegak 29-20 tadi mencoba menguasai bola pemirsa. Nana Sela di maksud, namun lagi-lagi Nana Pedro Sela sulit untuk melewati dua pemain. Karena memang adalah salah satu pemain yang punya naluri gol cukup baik pemirsa. Nana Sela, pemilik Gintang Sayur Bantar Gebang ini. Namun sekali-kali saatnya berpulang bola 4 atau 3 pemain sekaligus. Mempleser pergerakannya. Sementara ada Bayu di sana yang sudah menunggu bola. Kita nantikan saja bersama-sama. Lagi-lagi terjadi duel perebutan bola pemirsa di sisi sebelah kanan pertahanan dari Cekaloin. Mundur lagi bola ke belakang. Masih mencoba mendilai sekulit bundar. Umpan blok tapi nanti ada Bayu di tujuh. Masih Bayu. Boom. Tepat memang barisan pertahanan Yandi tadi mampu menghalau bola, mencuri bola dari kejar Bayu Gatra, pemain yang punya kecepatan pemirsa dari Komandan Jumat berbagi MC pada pertandingan sore hari ini. Kita lihat saja ini sebuah peluang kami kira untuk Jumat berbagi di melakukan sebuah sepak pojok atau corner kick. Mundur 1-2-3 langkah ke belakang, 2-3-4-5-6 pemain sana dan angkat bola ke gawang dengan bahaya dan bolanya kemudian lagi. Hampir-hampir saja pemirsa. Depan, apalah spot tentunya salah satu support, memberikan support kepada Komandan Jumat berbagi pemirsa. Dan juga Bintang Sayur. Karena memang beliau adalah direktur atau CEO dari Depan Apalah Spot dan juga ketua dari komunitas Jumat berbagi. Kita lihat bersama-sama dengan lain tekanan di sana. Masih mencoba mundur ke belakang kali ini. Lagi-lagi gagal.
walaupun dengan genangan-genangan air, bisa kita lihat si Kisa memasukkan mainan. Jumat terpagi dan juga checkpoint pemirsa. Kita lihat saja bersama-sama kali ini sebuah peluang 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain pemirsa. Kita lihat kaca Anda bagaimana Jumat berbagi hampir turun dari pertahanan. Ya kembali Aji Ansa berikan bola pada Kayu kaca kelewat di sana bahaya dan kita tadi Aji nampak memberikan sebuah trupas sayang sekali. Jadi Bayu Gatra agak jauh, tampaknya tidak pada posisi yang sangat ideal. Tidak boleh jatuh di tuan bola yang Yudi dengan Prabowo kembali mencip bola nampak sana Irwan. Saudara kamu ada Omenes kembali keluar dari sana. Kita lihat Umo, mudah-mudahan pemirsa tidak mengalami cedera yang cukup serius, tidak mampu melanjutkan pertandingan sebagai full back kanan atau wing back kanan bagi Jumat terbagi FD. Ya kembali saya informasikan pemirsa untuk pertandingan Giring Gali dimainkan pada setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu. Apabila pertandingan kedua nanti diguyur hujan, kemudian gelap, maka kita akan tunda pada malam. Dan ini masih kita bisa mainkan pemirsa karena memang hanya genangan-genangan air saja sedikit. Insya Allah nanti bisa kering. Dan kita lihat saja di layar kaca Anda atau gadget Anda pemirsa lewat YouTube Jabar TV. Yumo nampaknya masih diberikan pertolongan pertama oleh tim medis atau tim dokter dari Komandan Jumat Promosi lewat Bapak RW Nana pemirsa. Prajurit dari Giring Gali pun sudah bersiap-siap dengan membawa tanduk pemirsa. Tidak apakah Yudmo masih mampu bangkit kembali di papak keluar oleh pemain Bule Sanpersi. Ya, sementara pemirsa kita siap bersama-sama ya, masih pemain-pemain dari Jumat berbagi dorong bola sudah terpleset yang tadi. Masih Jumat bagi duel satu lawan satu di sana, tarik menarik untuk merebutkan si kulit bundar. Masih ada umpan bola ke muka dan ya pergantian pemain. Yumo keluar, yang masuk Tegek dengan nomor punggung 15. Ya nampaknya Yumo tidak bisa melanjutkan pertandingan pemirsa. Mudah-mudahan tidak mengalami cedera yang cukup serius. Dia bisa ditarik keluar dengan Tegek. Apakah maksudnya Tegek ini Jumat berbagi mampu memecahkan kebuntuan. Begitu pula sebaliknya. Kita bersama-sama dan melebar bola ke kanan. Bayu ditujuk, namun baik berdiri pada posisinya hingga kali pertandingan bisa dikuasai oleh pemain-pemain dari checkline. Lalu ada Aji mencoba mengganggu, dorong bola korban bersih besar ini. Ada cara hilal, mencoba hilal, cukup tenang hilal, tidak memiliki resiko di saat pemain bernomor 17 ke hijau. Lalu sebuah tekanan, lemparan ke dalam, Yandi jauh bola ke depan atau ke Aldi. Arahkan bola sudah siap pada Oiso atau Eki, ada mau datang mengganggu, masih pemain cukup baik kerja sama. Dua pemain dari Irwan tidak akan bola ke tengah, ambil alih kip saja bola kita meninggal, menghindar dari sebuah tendangan kena air. Namun Macan Sorongan halau saja tadi, cukup baik. Sementara pemirsa kita saksikan bagai Managa pemain dari Jumat berpagi yaitu Tegar mampu cerdik membenturkan bola ke kamera pemain hijau sehingga ataukah pemain berpengalaman nambah itu Eki hingga mereka sebuah lemparan kena bergantung. Tegar mencoba mencari bola, gagal lagi, direbut lagi bola bagi hijau. Masih hijau pindahkan lagi bola ke kiri, angkat bola dari Nana. Masih Nana mencoba berikan lagi bola, dipotong lagi bola, ada Nana sana. Lakukan cukup tenang, kita lihat bersama-sama Tegar masih tegar sama-sama menggunakan nomor punggung 17 melebar bola ke sisi kanan.
atau kartu pengantin kali ini lolos berbahaya. Omen-omennya agak ragu-ragu Omen keluar kembali nampaknya. Ya ada keraguan-keraguan tadi kita tampaknya Omen-omennya untuk bisa keluar dari lapangan atau dari sangkarnya. Dan namun dia kembali mengambil keputusan yang tepat untuk bisa menangkap bola dengan baik. Belum berubah kedudukan atau skor sementara pemirsa, masih 0-0 pertandingannya. Sangat menarik kick saja tadi, nampaknya salah satu pemain dari kemajuan lagi berikan blok. Ada Nana, Sarah Pedro, masih Pedro ke kiri dia, mencoba Bima Reksaka di sana, terus cari mencoba jalan, angkat bola daerah kali ini bahaya, masih ada Gio, lupa begitu tenang, pemain-pemain belatahan dan kecerbasan. Harus dilakukan nampaknya tendangan bebas saja pemirsa. Kita saksikan beberapa pemain ada tegek, nampaknya pemain Borussia masuk. Sampai saya belum bisa memberikan yang terbaik, nampaknya menggantikan posisi Yumo. Sebuah strategi dirubah nampaknya Bapak Erwin Nana dengan masuk keluarnya Yumo, pemain yang punya daya tahan cukup baik, begitu kokoh pertahanan gitu sama Yumo, sehingga diganti oleh tegek. Kita lihat saja apakah Tegek mampu pemirsa untuk memberikan terbaik terhadap Bayu dan juga Nana Pedro Kela untuk bisa memboyok mengoyak gawang Debra Cekwai pada perayaan sore hari ini. Ya, tendangan bebas dari jarak jauh. Ya, Tegek pemirsa, pemain pengganti nampaknya, namun sudah bangkit kembali. Lapar sudah, duel berlanjut. Wow, kita bersama-sama bule harus berjibaku sebagai gelandang serang pemirsa yang dipilih oleh Jumat Perbasi. 2-3 memang kita lihat masih pemain-pemain dari Jumat Perbasi, namun ada gerakan susulan atau dorongan yang dilakukan. Tendangan bebas saja kembali bagi kubu Tegaloin pada pertandingan sore hari ini lewat manajer Bung Kiu. Tendangan bebas masih di pertahanan sendiri, ada 4 pemain di sana, pemain bertahan. Kita saksikan bagaimana formasi 4-4-2 pemain yang dimainkan oleh Coach Kiu pada pertandingan menghadapi Kuat Jumur. Bayu Gatra mencoba, ada Nana Penusana atau siapa tadi, bahaya bola liar. Namun agak terlalu dengan masih tidak dikit di sana mengangkat bola pendek dari sorotan naik ke tengah. Ada Tegek siapa di sana mencoba mencari tempat di sana, mencoba membawa bola cepat sekali bersama pertahanan dari kekuatan Cekloin. Lagi lamban tadi mendorong bola hingga bola jatuh di kembali di kaki pemain Cekloin. Kita bersama-sama Kevin bersama duel di genangan air, masih pemain-pemain dari Cekloin. Namun kita lihat lagi-lagi ada sebuah dorongan yang dilakukan pemain Cekloin terhadap pemain-pemain Jumat Berbagi. Tendangan bebas saja, Bima Reksa nampaknya akan mengambil alih sebuah tendangan bebas. Pemain yang turut ikut dalam upaya serangan dari komunitas Jumat Berbagi FC. Berikan jauh bola tinggi datangnya kepada itu di sana, namun masih berdiri cukup disiplin. Yang di kali ini diganggu tadi, berikan bola, buang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan sehingga hanya melakukan sebuah lemparan ke dalam bagi kubu Jumat Berbagi FC. Berikan pendek saja dia, masih Jumat Berbagi hentikan umpan langsung bola masuknya ke pertahanan atau kotak penalti dari Jack Loin. Tendangan yang tidak terukur dengan baik tadi dilakukan, atau umpan yang tidak terukur kami kira dilakukan oleh pemain-pemain, salah satu pemain Jumat Berbagi pada perayaan sore hari ini. Tendangan bebas saja kali atau out gawang bagi kubu Cekloin. Mundur ke belakang Yuri ataukah Aldi di sana, masih mencoba yang dia kocok dengan kaki kanan, umpan tinggi di tengah bawah, duel di udara di sana. Bahaya kembali, masih Bima Reksa bergerak terus mengikuti permainan, umpan dong masih ada tegar kata siapa kita berikan bola kepada Lituju Ajiansa, masih Ajiansa, duel terjadi, masih Ajiansa. Tidak mengambil resiko, kita saksikan Irwan lemparan ke dalam saja pemirsa. Inilah Ilau, berikan kepada Bule Van Persie, masih Bule angkat bola kotak penalti. Nana Pedro ini tuju ke Bayu di sana, masih gagal kembali bola kaki Irwan. Namun kita lihat apa yang terjadi pemirsa. Ya, gerabong pemirsa kali ini, bola membentur daripada tubuh wasit, angkat bola,
masih lapor sudah setengah dan maksudnya Iwal ajian sah masih aji berikan bola tegak setuju masih kemenjuan berbagi dorong kepada aji lupa hampir salah umpan nampak jadi namun masih bisa di sana kita apa angkat lagi bola bahaya ada Iki di belakang, kemudian juga ada Bima Reksa pemirsa, ada juga Tegek di pengganti di penerang Yumo. Kemarin ke dalam saja, belum berubah kedudukan, masih tetap 0-0 pertandingan yang sangat menarik pada pertandingan sore hari ini. Kedua kesebelasan antara Jumat berbagi pemirsa, yang memang kembali saya katakan bagaimanakah kedua para pemain sangat berimbang pertandingan di sore hari pemirsa. Siapakah yang akan lebih dulu mencuri gol di babak yang pertama? Apakah Jumat berbagi ataukah Checkpoint? Kita tunggu seangkat bola dan masih saja gagal dengan tenang di Mareka. Masih tegek, kami kira masih tegek. Berita mundur ke belakang tidak melihat arah bola tadi salah sopir Jumat berbagi. Lepas ke kanan pada Ijong. Masih Ijong dibayang bagi tadi oleh pemain dari Ceko tegapannya lakukan sudah umpan-umpan yang tidak cermat dilakukan bagi kubu Checkpoint lempar ke dalam saja inilah Hilal pemirsa pemain muda yang dimiliki oleh Jumat berbagi MC lemparkan ke bola ke depan maksudnya sodorkan kembali ke belakang tegar namun tegar hilang keseimbangan dan terjatuh tidak bisa menguasai bola dengan baik. Lempar ke dalam Aldi berikan bola ke belakang dari Jandi gagal kembali datang mematuk Nana diganggu tadi nampaknya kita bersama sama kita angkat bola kembali di sana bule Van Persie melebar kepada Nana Pedro Kela duel di udara kita Fisal gak kalah lagi terjebak bola datang membantu Ijong melebar bola ke sebelah kanan arahkan masih pada Irwan masih Irwan dipayang bagi oleh Bima Reza pemain yang cukup pengalaman tentunya pemirsa pendek lagi dia di sana masih ada Pak Im menguasai sepenuhnya tindakan lagi bola masih anak-anak kepada Jumat berbagi umpan-umpan yang masih saja salah kita lihat di lapangan pemainnya Jumat berbagi dan ada sebuah gerakan susulan ataupun tangan dari pemain isi Wisnu nampaknya hingga kembali harus tergeletak terkapar mudah-mudahan pemirsa tidak mengalami cedera yang cukup serius. Salah satu pemain dari Jumat berbagi pada sore hari ini begitu disiplin Bima Reza kemudian juga ada Hilal Inti pemirsa dan juga Tegek di bagian pertahanan lakukan sudah namun wasit Bung Ikai membunyikan peluit panjang menandakan mengakhiri pertandingan di babak yang pertama di mana Jumat berbagi dan juga Checkpoint masih deadlock masih belum bisa membobol gaya lawannya masing-masing hingga bermain kacamata kuda tong kosong. Baik pemirsa dan para pencinta sepak bola, sambil kita menunggu pertandingan babak kedua Jumat berbagi versus Checkpoint jangan kemana-mana. Kami kembali setelah Diringgali Open Cup 2024.